Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi-pagi Jumaat ni. Pagi-pagi yang indah, pagi-pagi yang barakah. Okey, untuk pagi ni dah 2 hari dah Pak Long tak keluar. Tak keluar pagi sebab hujan pagi. Hujan lebat gila pagi. Sampai nak tengok pokok pun tak dan. Okey, untuk pagi ni Pak Lu nak harvest bendi sebab bendi ada banyak. Jadi tahu ada berapa biji lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa, kita harvest dulu. Ini kita pakai cebok ni saja ataupun gayung ataupun orang kata tak panggil cetong. Kut je tu. Ada lagi lah, tadi lupa tak nampak. Yang ni dah kembang dah ni. Nampak tak, bila dia dah kembang dia akan luruh. Okay, ni pokok paling tinggi. Sekarang ni kalau tengok video, video ni akan straight. Jadi ni tinggi ni, ini bermaksud pokok ni dah melebihi paras kepala Pak Long. Dah nak mas, dah masuk 6 kaki lebih lah. Okey, yang kecil-kecil ni kita tinggal dulu. Tunggu dalam sehari dua hari. Kita ambil mana yang ada dulu. Dan yes. Ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi ya tu 6. Bapak dulu kerja buat udang. Makan supos macam makan kopuk. Oh, puk-puk makan. Pagi ni alhamdulillah ada bunga. Ada 2 bunga. Sebelah sana bunga ada tak? Kuduk bunga macam tu. Ada. Baru naik satu kuduk bunga. Alhamdulillah. Yang dekat sini macam biasa. Okey. Yang belah bawah memang dah mula start tu yang sorok. Macam belah sini ha, ni dah mula. Dia dah mula kuduk-kuduk bunga dah. Sama macam yang ni pun ada kuduk bunga ni, ada buah dah. Nanti tak ada cakap habis. Inilah guys, belalang kunyit. Tu nampak tak tu belalang kunyit? Dulu zaman budak-budak, zaman kecil-kecil, zaman sekolah-sekolah rendah dulu, duk aje ambil belalang ni lah makan. Tengok member makan, lepas tu kutip dia. Bila dah tangkap, kutip, buang kepala, salai badan. Lepas tu makan. Lah ni, pakai dok dah. Dengan harap lah nak makan lah. Yang dua ni baru ni duit tu. Lain tak ada apa dah. Cumanya rumput saja Pak Long tak potong lagi sebab panjang. Panjang dah sebab hujan. Tapi tak apa.
apa-apa pun, kita dah kutip apa yang kita nak, kita dah ambil apa yang kita nak ambil, kan? Jadi bolehlah buat makan sikit. Nak beli kadang takut mahal, jadi kita makanlah apa yang ada. Itulah orang-orang dulu-dulu banyak tanam tu tepi rumah. Jadi nak makan tu kutip je. Okey, sampai sini saja video Pak Long untuk kali ni. Terima kasih pada tukang tengok yang sudi tengok video Pak Long, tak jemu-jemu tengok video Pak Long. Dan Pak Long pun buat konten-konten baru pula, yang mana Pak Long gantung handphone sambil Pak Long harvest. Assalamualaikum.